buat saudara sahabat Kabok semuanya. Terima kasih buat dukungan kalian kepada kami selama ini. Yang baru bergabung, selamat datang di YouTube channel Kabok. Dan yang sudah lama gabung, terima kasih banyak. Tetap dukung Kotong dengan cara share. 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 Dan share sebanyak-banyaknya. Karena kalian adalah kekuatan kami. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Salam Kabok! Ya! Nah Rize, keluar hanya mau ikut sepatu dan jatuh naik di bawah meja nih. Ini sepatunya satu saja di Kota Kupang. Nope. Aduh, lu kumpul itu sepatu dan dua karung justru dapat ini meja pun harga. Apalagi dia pecet ini, tidak mungkin. Tuh karena? Ini bukan pakai cat biasa ini. Ini pakai cat yang lu cat dia hanya Rize. Sebenarnya beta ini pergerakan nih buat kakak PK toh. Kok tuh sudah dari tadi pagi sampai sekarang sudah bikin minum kok apa kok. Air panas ada, hanya metua sudah ada. Kok tuh bikin kopi itu butuh kopi air panas dan gelas bukan dengan metua. Kok siapa mau buat coba? Pakai pembantu toh. Weh, kok ini pulsa listrik saya ini 3 bulan baru isi sekali nih pakai pembantu lah. Bisa-bisa pembantu yang beli ke sekotong beras. Kenakanya pakai pembantu yang sudah ada uang, jangan pakai pembantu yang kaya. Ya memang pakai pembantu itu yang harus sudah ada uang. Karena kalau dia ada uang, berarti dia yang angkat kotong jadi pembantu kembali. Persetan, sini kopi, beta mpi buat sih. Beta pesawat, saya bikin apalagi kopi. Weh, betul, lu bisa buat pesawat? Iya, pesawat tuh. Yang dari kertas nih. Itu hebat deh. Tapi bertolu ya. Beta ini hanya sandai mau ketunjuk skill sah. Besan mau orang-orang bilang beta ini jumawa. Beta nampi buat su. Nampi buat su. Ma ingat ini apa? Itu termos tuh. Kalau mau buka dipu tutup itu harus alas dengan baju berputar. Pakai baju biasa saya bisa tuh? Atau harus baju distro? You can juga bisa. Yang penting lu jangan pakai kain lap. Apalagi lu baju. Kalau pakai yukan, saya bisa pakai yukan, jangan tidak dingin. Nah kalau begitu lu pakai jaket sah, supaya tetap panas. Weh, lu juga bisa buat ya? Lu tangkapnya pesawat nih. Tapi lu juga bisa buat tuh. Kebetan lah, lu pikir lu hanya pesawat saja. Ternyata lu lebih hebat dari beta. Beta tadi di belakang tuh beta rencana untuk mensombongkan diri. Hanya berurungkan beku niat karena ternyata di atas langit masih ada langit. Nah terus kopi? Besa jadi buat? Karena sampai lu sambil buka itu ah. Su bilang hanya harus pakai baju keputar. Aman itu besi ikuti arahan semua bahkan beputar sampai dol. Nope. Nah apa lagi? Air su dingin. Masih panas, bahkan sangat panas. Panas kayak kau lihat dia ada jalan-jalan dengan perempuan lain. Dengan perempuan lain? Iya, ini kata-kata puitis untuk perempuan yang laki-laki dong selingkuh. Pak, saya tidak mau jalan dengan siapa yang penting jangan tiba-tiba putih masa. Nah terus, kenapa lu sembuh? Kopi sana ada. Betul, beli lupa. Lu beli apa itu? Beli di paman sana? Persetan, kios jawab begitu. Lu yang pisah. Lu suruh beta lah ini. Nah persetan terus minum kopi. Kotong kunyah biji asam sana. Selamat siang kakak Dolo. Weh, Ali. Tambah ganteng sini. Udah biasa saya kakak. Berdiri sini. Berdiri, buat apa lu duduk? Ini kakak-kakak duduk, lu juga duduk. Nah ini apa? Pas-pas lu datang. Lu lap ame kakak pemotor, Roy. Soalnya kakak ada mungkin luar. Ame air di mana, kak? Di Danau Toba. Di belakang, saya. Nah, kok sudah cuma setanya lah ini. Dia ember dong di belakang, ya? Warna, pakai itu. Ame air jalan kaki, saya sudah motor. Saya pinjamin HP, kok beta. Kok beta punya HP dong. Hmm.
be. Tadi kalau suruh dia pergi beli kopi duluan, bye. Nanti dia bawa air datang untuk suruh dia pergi lari cepat. Beta juga dulu masih jadi adik-adik itu udah perintah begitu. Diam-diam dulu mah datang untuk cari kerja. Kesempatan. Weh, Adi. Makan dulu. Pilih berdiri. Pilih ayam kakak dong kopi ya. Kok kita mau cuci motor kak? Ya kan datang berlanjut cuci ya. Eh kakek, kita mau cuci motor. Masih melawan dengan kakak-kakak ini. Soalnya melawan kakek. Tapi sudah, nanti lu jadi kakak-kakak juga lu bisa perintah di hari dong. Itu sama kayak presiden begitu. Hah, kadang jadi total perintah di hari dong juga, kita bisa dapat angkat jadi majelis. Kalau itu panggilan kakak. Pintar juga. Susah untuk beri itu, kan? Ini. Kasih dia. Beli 10 ribu saya. Ini cepat. Pi cepat, beta bawa memang luda. Motor datang baru cuci nanti. Pulang baru cuci, masa apa leh? Bawa luda kak Wen? Beta bawa memang luda, kalau datang luda sukering lu push up dua kali. Hah? Dua kali sah? Dua kali dua hari. Hei, ame kakak pemain pesawat tadi. Makasih ya paman. Ini anak pemulama, weh. Kakak. Kok lu pilih di mana? Kok pulama, leh, ini? Di paman sini. Pasti masih lebih bibin, ya? Hei! Tuan, kakak, lu udah sekirin, kok? Belum. Lu masih lama. Tujuh pipot kopi, su. Tapi itu tahu, ah. Kau duduk lagi? Lanjut cuci motor sudah. Kasih bersih, yo. Iya, kakak. Jangan kau kena mandi harus pergi di laut. Ah, betul sudah pernah mandi di laut, kakak. Betul biasa mandi tunggu air hujan. Jadi, 6 bulan mandi, 6 bulan libur. Kau cuci ke mana tuh? Terus lu kalau begitu orang rumah dong bilang lu ke mana? Terserah dong mau ngomong apa. Itu kan prinsip. Nah, kalau seomong soal prinsip nih kakak, kau mau mati, nah mati sudah. Hebat, Pak. Memang hidup harus punya prinsip ke lu. Hanya begini juga karung itu. Mengelukkan. Weh, bo, ini memang tinggal sendiri masa narap gelas yang bersih. Tapi sampai pilih nih, gelas aku orang ini. Artinya sudah itu. Kakak, bikin kopi dua sah. Lu juga bisa minum kopi? Weh, tuh minum tuh kakak. Nanti harus dibuat sendiri belakang. Ayo su, kan narik buat su. Wih, lu bisa perintah kakak-kakak ini. Soalnya memang gila sa kakak. Lu masih adik-adik begini, perintah kakak-kakak kalau sudah dewasa mah jadi apa? Memang gila sa. Suruh dia kerja apa nih? Terserah, lu suruh dia beli motor juga. Adi. Marsin dong. Woi, orang panggil setel tuh datang. Duduk leh, duduk leh. Lu ini tolong lebih duduk dan sampai cita-cita mau jadi duduk di kursi dewa. Eh, itu mungkin kakak, nanti beta bingung mau ikut partai mana nanti. Independen sampai duku. Sudah mas, ini bilang harus kotong biskuit ya. Eh, kok kan harus pisau dah. Eh, beta angkat ini cepat. Ah, emang gila sih kakak. Cepat toh. Jangan lihat bibi leh, lu kici anak di mata belahan. Besok bawa ulang lu dah, oh. Ya, ya kakak. Namanya adik-adik, topaman dari suruh kotong harus ikut, sur. Dah, oke. Okay, oke. Okay. Lu udah suka kering kok, kakak? Belum, lu masih lama. Wih, beta. Bayangkan berarti itu pelari dunia dong, tuh. Sebelum lari dong, pelatih suruh dong langsung buang luda, mem. Hanya dong pakai luda siripina. Lanjut, cucu. Iya, beta tahu, kakak. Wih, lu nada tinggi ini mah. Soalnya kau memang pun ada begitu, nah. Lu terus nada tinggi. Hei, kau memang pun ada begitu, nah. Beta, kalau omong lu nada tinggi, ini terus. Terus beta mau nada ke mana, le kakak, Lu dengar beta jelaskan lu yang adik-adik di gang, kau tau yang kakak kan, nih. Kalau nada tinggi, lu tuh jawab harus pelan-pelan, lemah lembut. Iya, kakak, beta tahu. Iya, nah terus tadi pun ada salah, kok kakak. Wih,
Paling mesti melawan ini. Iya kakak, iya, iya. Lanjut sudah? Dia tahu. Iya kakak, iya, iya, iya. Kakak, sudah, besok habis cucuk. Baik, sudah. Kayaknya belum terbersih itu, kakak. Sudah, kakak. Ada pakai kit kosonde tadi? Sonde, Pak. Aduh, harus pakai. Lupi beli ambil 5.000 ya? Beteng lupi beli lagi. Aku mau siapa lagi? Beteng, Pi. Sonde, kakak, betul. 5.000, sah. Kapan ya, baru betul bisa dari kakak-kakak, kakak. Lu protes lagi. Kakak, saya bisa minta tolong kok. Apa? Ini kali kalau bisa tidak usah pakai buang lu udah leh. Oh, aman. Dari mana? Dari paman sini. Apa? Ada acara di rumah kok, ada tadi lalu-lalang nih, bau biskuit, kopi. Itu apa? Ini kit, bapak. Apa tuh? Ini untuk mau kasih mengkilat motor. Agaknya kok pakai minyak kelapa cuma yang kilat, ha? Kelapa itu bagus itu. Itu motor bapak, bukan kulit kepala. Kok sama motor? Kakak Ben punya, biar cuci di depan rumah sana. Dia dan siapa-siapa situ? Kakak Ben dengan Kak Naris. Maksudnya 3 orang, sah? Iya, Pak. Ada minum apa ke sana? Dong ada minum kopi. Ini. Hah? Ada uang nih. Makasih bapak. Ada 3 orang ya? Iya, masih kecil, jadi udah dapat 10, sah? Hah? Masa betul 10 nih bapak. Oh, nah sudah 5.000 ya? Lu masih kecil, nah. Sudah? Iya bapak. Lu dapat 5.000? Iya, iya. Bagi ya? Iya bapak. Makasih. Iya. Kakek ini sampah rumput di mana nih? Taruh sini, saya serang terbaik bakar. Karena jepul lama. Lupanya? Weh, kok lu pulang malah ini? Kayaknya semua gosok itu motor pakai minyak kelapa tuh. Hei! Tadi Pak RT juga ngomong begitu kakak. Bilang pakai minyak kelapa, sah. Apa? Lu masih singgah Pak RT? Iya kakak. Ini kit bansa kok? Oh bansa. Berarti kau dapat uang nih ya? So dapat kakak ya. Kita datang itu ada tamu di Pak RT Purum. Makanya dari kantor lurah itu. Makanya bapak tuh kasih. Nah, masih kasih lisa itu kau datang sih. Tumben sudah uang. Bansa. Sudah kakak. Nah lupi buat kopi su, kau minum. Eh sudah, bisa langsung. Ini kakak bukan nebo nih. Son main wifi lagi? Eh son ya biar, nanti saya insu sore nih. Malam saya baru beta datang. Nabi antar kok? Oh boleh. Sudah, motor saya bersih, kau jalan kaca. Nah, bisa langsung kakak ya. Kepi. Bisa jalan su ya. Terima kasih. Ya. Malam besok balik berbagi selalu ya. Oke. Paman. Woi, ada apa, Ben? Ini bilam sabun mandi satu, sabun cuci satu. Sabun mandi satu, sabun cuci satu. Yoi. Kok ini harga berapa semua ini? Itu 5.000, mau be potong yang utang kemarin kakak Ben. Utang apa lagi? Kau bosan nak datang ame kit, biskuit dengan kopi. Jadi semua total 30.000. Nope. Aduh, anak mesti berbeda ini. Tumat. Paman kas kembali semua saya tambah 25. Nanti perlu dia yang 25 itu nanti perlu dia datang bayar. Kas kembali. Aduh. Berarti nah, yang kemarin kebosan datang tuh. Oh itu nanti baru datang pak, besar dia tuh, dia mati dari bete. Makasih kakak Ben. Yoi. Paman. Weh. Kenapa muka sedih begitu tuh? Eh.
Kakak Ben ada suruh beta kok datang ini apa? Aduh. Mau bayar. Kakak Ben pun utang dong. Oh. Total semua 25.000 kakak. Semua 25? Iya. Paman. Makasih. Yo, makasih paman. Siap. Berlutut. Bukan lu. Bosan. Aku lutut. Wes bayar habis kakak pun utang dong. Oh. Subara situ terus kotong punjata dari PRT mana? Hey. Lu istri buketau ini. Diam leh berlutut sudah. Habis lu habis bayar. Iya, terus jatah dari PRT mana buat kotong? Lu pun penipu lu kemarin PRT kasih lu baru. Lu bilang tamu dari lurah. Lurah mana dia? Masih ruang situ deh. Nah berlutut sudah. Hey, hey, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.